Oke guys, balik lagi channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys. Ini ada yang baru lagi guys, gue telat banget guys. Ini udah dari 11 April guys. Ini one new guys ya. Dari apa judul lagunya Dice guys. Ini baru keluar 11 April 2002 kemarin guys. 2022 kemarin guys. Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini sorry, mohon maaf sebelumnya guys ya, teman-teman nih udah request nih sebenarnya udah lama banget guys, dari hari H-nya ya guys, tapi gue baru sempat guys, sorry guys ya. Kita langsung reka ya guys, One New, Dice, ceplok. Yes. Kayak zaman-zaman George Michael guys. 80s guys, gokil gila, soundnya enak banget langsung. Pakai meledak langsung, daratat, itu gokil guys. Wah, groove enak banget. Damn, dapat tone bass-nya guys, kaleng banget guys. Anjir. Kalau on you suara sakit jiwa emang guys. Cortex itu oke. Tasty ya. Oh, gue suka sih. Dan tipe on you guys ya, kalau gue perhatiin dari zaman ini, kalau nggak salah shiny guys ya, dia suaranya kayak ada karakter yang keluar tuh, kayak ibarat kalau gitar guys itu kayak slow attack guys. Ah gimana guys, gue jelasin, gue juga bingung guys. Ini di sini guys, kalian bisa perhatiin guys, dan itu menjadi karakter banget guys. Wow, tuh apa ya sebutannya ya, gue bukan vokalis sih guys, jadi gue nggak paham. Bisa dibilang kayak cadel guys. Oke, drop. Coba dropnya seperti apa guys? Sorry, gue kebanyakan ngemeng sih. Nih. Oh, penuh. Hah? Tuh guys, gue belum paham sama ref. Anjrit. Coba. Sorry, dari sini tadi. Oke. Three, anjing itu gimana tuh guys? Nih guys ya. Kita ini main di 4 per 4 kan ya? Coba nih. 1 2 3 4 5 1. Quintuplet guys ya. Gokil. 5 dia langsung masuk. Jadi baru down-nya 1 lagi masuk ke 4 per 4. Oke, sakit jiwa. Jadi kebalik guys. Anjir, gue ngitungnya susah guys. Ini musiknya masuknya di apa bagaimana? Ini resesi ngitungnya gimana guys? Anjir, pagi-pagi, siang-siang, sore-sore ini dibikin pusing guys. Wah gila. Ide, tapi asik guys. Tuh, masuk 4 per 4 lagi. Tapi masuknya tadi gue ngitungnya udah susah gue. Gokil. PR gila. Oke, ini masih oke. Tadi tuh ref-nya. 2 3. Wah, sakit sih. Sekarang maksudnya industri musik guys ya, khususnya K-pop yang selama ini gue react guys. Maksudnya mereka tuh udah berani benar-benar dengan pakai odds time gitu guys ya. Ya 5/4, 3/4 yang maksudnya yang di kuping 3/4 mungkin masih umum guys ya. Tapi kalau masuk kayak 5/4 kayak tadi guys, itu kayak orang ah jogetnya gitu rada bingung guys ya. Dan mereka ngelakuin guys dan enak guys. Damn. Gila, karakter parah suaranya guys. Gila. Gila, tone enak banget ya. Ah, di sini. 3 4 1 2 3 4 1 2. Tuh, 5 dulu baru balik lagi ke 1. Sakit sih. Terobosan, guys. Asik. Gila, itu desain sound bass-nya juga sakit, guys. Asik. Dilakukan lagi, guys. Dilakukan lagi. Coba ini gua sembari berhitung bentar, guys ya. Aduh, cukup bodoh gua untuk hitung. 1 2 3 4
4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3. Anjir, hitung-hitungnya gimana sih? 3 4 1 2 3 4. Oh, oke, okay, dibuat di up, guys. Oke, okay, tetap straight 4/4, guys. Ini, guys. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Anjir, jago ngejebaknya. Gue pikir 5, guys. Keren, keren. Hebat, hebat. Nice, nice. Anjir, jebak gue. Sakit. Ini delay gitarnya dotted tuh, guys, ya. Dotted 1/8 kayak. Teng 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 teng. Ih, suaranya unik banget, ya. Ah, ini kalau di sini ngitungnya gimana, gila sih. 3 4 1 2 3 4 1. Oh, salah ngitung gue. Tapi yang benar pasti straight 4/4 tuh tadi, guys. Sound gitarnya asik banget, ya. Main RPG gue petikan gitu, guys. Gokil sih. Rumit, guys. Sound design-nya, scene-nya, guys. Mama. Rolling. Gila, musik udah asik, vokal dimasukin ad-libs kayak gitu, guys. Nih, guys. Oh, itu terakhir. Serius. Itu manis banget. Oh, rolling dice. Nice banget. Gila. Musik jadul, guys. Mixingan sakit. Wah, ini pecah, guys. Ini pecah, guys. Maksud gue, ini dari segi aransemen, gue suka sih. Maksudnya transisi-transisi itu gak pernah gue lihat, gak pernah gue dengar, maksudnya, guys, sejauh ini selama dekade ini. Tapi itu bener nih. Dimasukin ke up itu kayak gue mikir nih kayak kayak dikasih 5, guys, quintuplet, guys. Ternyata itu 4/4 biasa, gokil sih. Apa, meloba persepsi, guys. Jadi bingung gue dengernya, gokil, keren sih, on you. Oke, guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris, sign out, bye-bye.